Ruas TV Rutin walaupun sedikit A'udhu billahi minas rajim Aku berlindung kepada Allah Dari godaan syaitan yang terkutuk Bismillahirrahmanirrahim Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif Lam Mim Sad. ألف ص <applause> كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه Inilah kitab yang diturunkan kepadamu, Muhammad. Maka janganlah engkau sesak dada karenanya, agar engkau memberi peringatan dengan kitab itu dan menjadi pelajaran bagi orang yang beriman. اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti selain Dia sebagai pemimpin. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran. Wa kam min Faja'aha ba'asuna bayatan awhum qailun Betapa banyak negeri yang telah kami binasakan Siksaan kami datang menimpa penduduknya pada malam hari Atau pada saat mereka beristirahat pada siang hari فما كان دعواهم اذ جاءهم باسنا إلا, الا ان قالوا انا كنا ظالمين maka ketika siksaan kami datang menimpa mereka keluhan mereka tidak lain hanya mengucap sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim falanasalannalladzina ursila ilaihim walanasalannal al mursalin maka pasti akan kami tanyakan kepada umat yang telah mendapat seruan dari Rasul-Rasul dan kami akan tanyai pula para Rasul. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا

Timbangan pada hari itu menjadi ukuran kebenaran Maka barang siapa berat timbangan kebaikannya Mereka itulah orang yang beruntung Wa khaffat فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِمَا Dan barangsiapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang yang telah merugikan dirinya sendiri karena mereka mengingkari ayat-ayat kami. وَلَقَدْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ dan sungguh kami telah menempatkan kamu di bumi dan di sana kami sediakan sumber penghidupan untukmu tetapi sedikit sekali kamu bersyukur ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ مِنَ السَّاجِدِينَ Dan sungguh, kami telah menciptakan kamu, Kemudian membentuk tubuhmu. Kemudian kami berfirman kepada para malaikat, "Bersujudlah kamu kepada Adam." Maka mereka pun sujud, kecuali Iblis. Ia, Iblis, tidak termasuk mereka yang bersujud.